It's your boy C, jangan mainkan. Kau berjanji takkan hilang, begitu juga cintamu. Mengapa berubah haluan saja? Jika perlu kau tinggalkan, ku setia untuk menunggu. Walau sepi hidup ini tanpamu. You got me feeling ulala ulala, buatku kata sudahlah sudahlah. Mengapa kita harus berpisah, walau jauh ku tetap setia. You got me feeling ulala ulala, buatku kata sudahlah sudahlah. Walau kita berbeza dunia, tapi cinta kita tetap sama. Kau kata bahwa kau cinta, tapi perpisahan kau pinta. Tidak cukupkah pengorbananku, ulah yang ku rasa sendiri. Berjuta bintang tercipta, bulan purnama tak terkata. Hanya dirimu yang menerangi hariku. Oh, jangan disoal, jangan sepenuh hatiku sayang. Tak usah untuk ku cari, dirimu tiada ganti. Jangan disoal, jangan sepenuh hatiku sayang. Tak usah untuk ku cari, dirimu hanya ku nanti. You got me feeling ulala ulala, buatku kata sudahlah sudahlah. Mengapa kita harus berpisah, walau jauh ku tetap setia. You got me feeling ulala ulala, buatku kata sudahlah sudahlah. Walau kita berbeza dunia, tapi cinta kita tetap sama. Hari-hari aku menanti kepulanganmu bagai mimpi yang paling indah, menghiasi dalam jiwa. Tapi mengapa kau mungkiri segala perjanjian kita? Engkau terus tinggalkan cinta kita. Sepenuh hatiku sayang, tak usah untuk ku cari. Dirimu tiada ganti, jangan soal, jangan sepenuh hatiku sayang. Tak usah untuk ku cari, dirimu hanya ku nanti. Tell me why you gotta go, baby. Tell me why you're driving me crazy. Coba bertenang, fikirkan memori bersama. Ku tahu sekarang engkau trying to blame me. Demi masa depan aku ingat kau mengerti. Ku mohon perlahan tapi kau pilih berhenti. Seperti ini kan kau mau jauh. Aku tak nak berkasar cuma kau. Janji takkan hilang, begitu juga cintamu. Jika perlu kau tinggalkan, ku setia tu menunggu. Megat Rahim, apa khabar? Sihat. Okey, hari ini kita nak bercerita tentang single kedua anda. Yeah. Kalau dulu kali pertama datang dengan membawakan Sinar. Sinar, ini yeah. Sudahlah. Apa maksudnya? Sudahlah, it's like... Kita ke depan sana sikit. Okey, dulu Megat keluarkan single nama Sinar. It's like very Sinar and daripada cahaya. Okay. Now Sudahlah. Sudahlah is like macam... there's this one girl. It's like... what pass is pass, so she wants to come back, tapi macam like sudahlah. Pengalaman sendiri atau bagaimana? Macam mana? Pengalaman Megat sendiri ke bagaimana? It's very hard to memang susah nak explain, tapi macam lebih kurang lah. Okay. Kira memang kena reject lah perempuan tersebut, ya? Bukan kena reject, tapi macam it's like bila kita ada in a relationship, give up. Bukan give up, dia macam like berat masalah tu. Datang balik dekat saya tapi macam sudahlah. Penat, eh? Penat. Oh, okay. Kau berjanji dengan aku tapi
So, sudahlah. Okey, kita dah faham ya jalan cerita, kisah cerita Megat Rahim sebenarnya. Tapi bagaimana Megat sendiri melihat bahawa diri Megat untuk industri ini? Apa yang Megat mahukan dalam industri ini? Okey. Pada mulanya Megat memang suka menyanyi sangat-sangat. Since I was 6 years old, daripada 6 tahun. Sekarang it's time for me to build up. Megat nak entertain the audience. Okay. And I want to make my family proud. Megat nak. Sebab Megat pun dapat inspiration tu daripada my parents, my mom, my dad, and my sister. Okey, mengenai lagu ini, penulis lirik dan juga collaboration dengan Chubby. Chubby, yes. Produced by Chubby. Okey. Lirik pun daripada Chubby. Okey. Yeah. Kenapa agaknya Chubby menjadi pilihan untuk single kedua ini? Okey, so pada mulanya Megat dalam label and my manager panggil Chubby, tunjuk Megat demo, so I was like, oh, lagu ni very catchy and I like it. Dia macam ada that Latin punya feel by. Betul. Yeah, like, tapi kan Megat, kalau ikutkan lagu Sinar tu, genrenya berbeza. Dan tampil dengan sesuatu yang fast number. Tapi apa yang membuatkan Megat berani nak buat lagu ni? Sebab orang dah biasa dengan lagu Sinar tu. Okay, originally memang Megat suka pop jazz. Jazz is my favorite. Okay. Tapi Megat sebagai penyanyi, and I want to try something new. Megat nak cuba something new, like nak try genre Latin pop or maybe dangdut a little. Okay, kita nak tunggu dangdut from Megat eh. Okay, Megat, bagaimana pula dengan promosi setakat ini untuk Sudahlah? Alhamdulillah. Okay, ever since PKP. Okay. Megat tak dapat nak pergi shows, tapi alhamdulillah TV shows Megat ada pernah buat. Okay. And last show Megat buat was in Melaka. Alhamdulillah, it was all good. Okay. Dan mungkin Megat sendiri, bagaimana peminat-peminat nak tahu perkembangan diri Megat, nak tahu bagaimana sebenarnya untuk apa saja aktiviti Megat, di mana mereka boleh dapatkan? Okay. Daripada Megat social media, Instagram. Megat Rahim 28 and also perkembangan terbaru Megat. Megat nak buat music video for my second single, Sudahlah. Sudahlah. Yeah. Aktiviti Megat time PKP ni Megat tak buat banyak sangat. Okey. Kalau nyanyi saja. Kalau kita tahu Sudahlah dengan Chubby, mungkin ada perancangan siapa agaknya artis pilihan untuk lepas duet ni? Maybe solo or duet. Okay. Kalau duet siapa? Kalau duet, siapa Megat teringin sangat nak menyanyi? Oh, genre yang sama atau bagaimana? Hail Husaini. Kita harap Hail dengar sekarang ni. Okey Megat, kita doakan yang terbaik untuk perjalanan career music Megat. Nanti ada single ketiga Dangdut datang sini. Dan untuk peminat Megat mungkin boleh terus boleh tengok music video di Instagram. Semua platform ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Baik, kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton wanita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami kongsikan sepanjang satu jam ini dapat memberi manfaat bukan saja untuk kami, tetapi anda penonton setia kami. Dan sebenarnya kalau kita lihat, bila sentuh tentang topik kita, memilih pasangan, saya percaya walaupun kita ada banyak angan-angan siapa yang kita inginkan, tapi angan-angan itu biarlah sesuatu yang realistik dalam kehidupan kita. Berpada-pada dan juga kita tengok kemampuan diri kita, wajar tak kita untuk mendapatkan seseorang yang kita angan-angankan itu. Apapun realistik juga taklah seteruk sangat. Sebab apa? Kita boleh saling melengkapi dalam kekurangan pasangan kita. Baiklah. Okey, esok kami akan kembali lagi. Ini antara yang paling dinanti-nantikan. Setiap Selasa pastinya anda penonton kami akan tertanya-tanya apa menu yang akan dibawakan untuk esok. Masakan berasaskan serai. Mungkin orang rasa alah serai apa saja yang boleh dibuat. Banyak. Tak percaya? Esok kita nantikan. Bersama dengan rakan-rakan kita esok, mungkin dapat inspirasi daripada masakan esok. Awak suka apa masak serai? Saya mostly macam serai itu untuk sup-sup ataupun nak hilangkan bau. Mungkin itu saja. Okay. Baiklah. Itu pilihan Fatin Hamimah. Tapi untuk esok kita ada banyak menu-menu menarik. Yang mana kalau boleh kita kongsikan, ada rendang campur. Ini memang bahan asas dia serai. Dan ada banyak lagi sebenarnya.
Kami rahsiakan dulu. Esok kami kongsikan. Jangan lupa jumpa esok. Jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Kau berjanji takkan hilang. Begitu juga cintamu. Mengapa berubah haluan sayang? Jika perlu kau tinggalkan, ku setia untuk menunggu. Walau sepi hidup ini tanpamu. You got me feeling ulala ulala. Buatku kata sudahlah sudahlah. Mengapa kita harus berpisah? Walau jauh ku tetap setia. You got me feeling ulala ulala. Buatku kata sudahlah sudahlah. Walau kita berbeza dunia, tapi cinta kita tetap sama. Kau kata bahwa kau cinta, tapi perpisahan kau pinta. Tidak cukupkah pengorbananku? Lelah yang kurasa sendiri. Berjuta bintang tercipta, bulan purnama tak terkata. Hanya dirimu yang menerangi hariku. Oh, jangan disoal, jangan sepenuh hatiku sayang. Tak usah untuk ku cari. Dirimu tiada ganti. Jangan disoal, jangan sepenuh hatiku sayang. Tak usah untuk ku cari. Dirimu tiada ganti. Oh, you got me feeling ulala ulala. Buatku kata sudahlah sudahlah. Mengapa kita harus berpisah? Walau jauh ku tetap setia. You got me feeling ulala ulala. Buatku kata sudahlah sudahlah. Kita berbeza dunia, tapi cinta kita tetap sama. Hari-hari aku menanti kepulanganmu bagai mimpi yang paling indah menghiasi dalam jiwa. Tapi mengapa kau mungkin segala perjanjian kita dan kau terus tinggalkan cinta kita? Jangan disoal, jangan sepenuh hatiku sayang. Tak usah untuk ku cari. Dirimu tiada ganti. Jangan disoal, jangan sepenuh hatiku sayang. Tak usah untuk ku cari. Dirimu tiada ganti. Oh. Cintamu, jika perlu kau tinggalkan, ku setia untuk menunggu. Usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia.